Stenggan. Jadi Stenggan semua. Sebelum Stenggan ni wujud semuanya. Yang taman ni lah. Dua ni semuanya tempat bakar mayat India. Okey. India salah satu. Okey. Jadi selepas dibuka kampung damai ni buka. Uh-huh. Jadi ni semua dia orang hidup jadi perkampungan Stenggan lah dulu ni. Sampai lah ke sana ni. Oh. Stenggan ni. Stenggan tapak, dulu eh. Tapak-tapak ni semuanya tapak lombong ni. Rumah-rumah ni semua tempat lombong dulu. Okey. Tambah-tambah dia jadi perumahan. Jadi yang mana Stenggan ni semua tu lah dia pindahkan flat tu. Oh flat tu. Okey. Termasuk flat dengan taman permainan ni bang eh? Ah tu yang dijadikan taman permainan ni. Diambil oleh ni lah. Diambil oleh tourism dan dijaga di bawah Majlis Pemandangan Seraya. Saya. Tapi sebelum terjadinya kampung ni yang saya dengar orang dulu cakap sebelum terjadi Stenggan ni sini adalah satu tempat India bakar mayat dalam gua ni bang. Kawasan ni mungkin. Kawasan ni. Depan ni dululah. Kawasan ni eh. Kawasan kat tangga-tangga ni tangga. Lah. Pasal dia biasanya dia akan dekat dengan gua tu lah. Gua tu boleh naik bang? Boleh naik tapi abang kena melalui pengurusan kan dia bawa pengurusan boleh. Damai tu. Itu dia punya office dia kat situ. Oh dia waktu-waktu dia lah. Tak ada. Sekarang kalau abang pergi tu abang bagi tahu apa benda nak naik gua apa semua. Nanti dia akan siap untuk dia untuk bawa naik. Oh. Jadi macam kita pun bukan boleh naik tapi pengurusan dia lah. Pengurusan dia. Dia akan cuba naik ke tak tahulah boleh naik ke tidak ni. Nampak macam baru lepas hujan ni. Katanya kena jumpa pengurusan dulu lah untuk naik ke atas ni. Tengok macam mana dia punya perbincangan. Mesti pun tempat diorang buat rock climbing ya, mendaki. Mendaki ataupun memanjat apa bukit Batu Kip ni. Ini Gua Damai Extreme Park, kawasan yang ni tempat apa tumpuan pelancong yang suka benda-benda ekstrim. Okey. Ini untuk basic-basic punya latihan sebelum kita naik ke latihan Gua Batu Kapur. Maaf tak nampak. Sorry. Aku memang memang tak nampak lah benda-benda macam ni. Minta maaf. Yang nampak nampak lah, yang tak nampak minta maaf lah. Ya, tak apa. Kita apa? Yang macam ada harnap kan. Itulah dia. Dia kebarangkalian, mungkin kebarangkalian dia boleh jadi macam-macam. Kadang-kadang bentuk-bentuk bongkar batu kif ni, batu kif kawasan batu kif, batu kapur. Dia boleh berupa kadang-kadang berupa gajah, berupa baby, berupa itulah kadang-kadang ciptaan Tuhan kan. Ya, di sini dia jadi dalam bentuk semula jadi. Dia bukan yang dicipta oleh manusia senang-senang nak buat, nak ketuk pahat macam ni kan. Dia akan terjadi secara semula jadi. Dan kalau ia ni berlaku sama seperti rupa-rupa binatang itu, kita tak boleh nak kata apa-apalah. Kalau mungkin dia ada unsur unsur kaitan dengan alam mistik, kemungkinan. Okay, kemungkinan ya. Kita sampaikan. Ni raja ular. Mana? Kalau kita kata naga kan. Kepala dia. Dia akan berbelit. Wallahu alam. Tu mungkin kita boleh kongsi sama-samalah. Zari. Okey. Tak apa Zari ya. Sebab kalau boleh aku nak cerita ni secara umum lah.
secara umum dan secara sejarah tentang tentang apa sinilah. Kawasan apa Batu Kapur ni yang boleh. Macam berada dari ni ada satu kelebihan yang boleh nampak. Jadi mungkin dia boleh bercerita apa yang orang lain tak nampak, tak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita meraihkan segala apa yang diceritakan, disampaikan oleh pada Zari. Apa dia? Ini dia tuan ni. Ha, tuan apa? Ha. Tuan tanah. Okey, kata Zari yang kita tak nampak ni tuan dia lah. Wallahu alam. Ya, yalah. Kalau ada yang boleh berkongsi, kita nak pergi pun boleh. Terima kasih. Hujan lebat tadi ni memang banyak lopak air. Ha, tak boleh nak memenang ke depan juga, kena memenang ke bawah supaya taklah bertakung air dalam kasut kan. Okey. So kita tinggalkan dulu di gua Batu Kapur ni dekat dengan Batu Cave ni. Kita pergi ke belakang pula sebab gua ni dia lingkaran dia besar eh. Kita boleh pusing satu round, dua round. Dia agak penat jugaklah. Jom. Zari pakai kasut dahsyat. Bandel ke baru ni? Tak mahu. Dia orang yang pergi. Ho, kau diberia lah kau tadi. Ada anjing. Okay, kita ambil view sekejap. Kita ambil view. Okay. Apa yang saya sedap pek? Ha? Kat sini ada tempat makan. Mana? Makan apa? Okay. Salah satunya apa yang tengok kat sini kan. Lepas dia jadikan batu kil ni pengadang. Di sini tempat dia. Tempat apa? Tempat larik ni. Cuba cerita tu biar jelas dia Zari. Nak jelas ni takut ngawak. Takut ngawak sebab awak cerita tak jelas orang dengar pun marah. Okay, saya pada malaikat. Apa dia? Jibril. Bukan Jibril tau. Jibril. Okay. Mikael. Apa? Sam-Samael. Okay. Utara yang nyali. Adik-beradik dekat sini. Adik-beradik? Ya. Terpaksa menyerupa batu. Dan wajah dia dekat pokok. Mana kau dapat cerita berita ni Zari? Dan aku dibawa di sini sebab benda ni. Oh. Ya, ada keturunan aku. Tak maaf eh. Okay lah, tak apa. Kita raikan. Okay. Jadi dia pun suka hang. Jangan mudah percaya. Boleh ya. Jadi dia orang jaga. Jangan mudah percaya pasal dia kata. Salah satu kalau kita tengok. Tengah boleh. Wajah malaikat. Ya. Tak mame wajah malaikat. Dia orang cuma hanya menjaga separuh daripada langit ni, tujuh lapisan langit. Separuh daripada sini dia orang jaga. Okeylah. Okeylah Zari, cukup setakat ni. Ni tempat main basikal ke apa ni? Ini tempat. Nampak macam basikal punya track lah Zari kau ni. Berialah tempat-tempat biar ambil view kau ni. Ni basikal track Zari, nampak tak? Ha tu. Bercerau. Tak nampak ke ni basikal track? Memang betul. Ha ni dia. Tapi dulu tempat ni tempat bercerau. First, yalah. Tapi basikal track ni pun dah macam tak function tak ada, dah. Tak ada. Aku seorang yang datang ni. Ya, yeah, kau main sama basikal seorang-seorang. Aku seorang. Aku lepak sini. Kemang dia orang. Okey, okeylah. Cuma tak balik je lah. Mana tempat dia? Okay. Nak turun bawah macam ni ke? Gila kau lah. Bukan main apa, judam ke bawah ni. Eh, licin dah tadi kasut. Bahaya. Ah, dia nak turun macam tu naik jalan kaki. Kau try tengok dia boleh? Tak boleh, jangan. Weh. Apa ni? Nampak? Berpaut juga. Nampak belagak tak belagak je ni. Sombong betul je ni. Okay. Aku cuba. Okay, tapi kita kena berpaut dah. Maklumlah kita punya break tak apa nak makan. Tak apa, orang baru dia. Okey, nasib baik dia kuat. Ada anjing ni, anjing ni anjing liar ke anjing ada tuan bela ni? Aku ada bermain. Aku tanya anjing liar ke tuan bela, bukan kau yang bela. Kau duduk main tu kau tak tahu tuan ni siapa. Siapa ni? Yalah kau ni dari. Ya Allah. Kau ni buat lawak ke siang-siang hari? Mesti terkejut. Aku dah kata dah. Mesti ambil terkejut. Aduh. Kita buat lawak. Aku tak faham lah dengan dia ni. Dia kata. Nak atas. Okay. Udara sini sangat segar. Wah, lepas hujan eh. Dan bila cuaca yang macam ni, kita pun tak nak ambil masa yang banyak sangat sebab takut-takut nak hujan lagi sebab mendung lagi.
kita cuba cepatkan masa lah. Kita explore pasal ni. Banyak unsur-unsur mistik dekat sini, tapi wallahualam banyak rahsianya kita tak tahu. Kita cuma kongsi apa yang kita tahu saja di sekitar ni. Kau dari buat tu. Kau buat apa tu tadi? Ha? Mistik juga tadi ni. Mana nak cakap dengan hang dia kata? Aha. Boleh tengok wajah dia nak tengok. Mana? Ha dia. Dia terpaksa melekat kat pokok eh. Kau ni berila tadi. Tu, lindung pokok belakang. Tak ada. Kau ni beri berlindung pokok. Nak tunjuk-tunjuk je. Tak payah nak berlindung lindung. Dia terpaksa begitu. Dia takutlah. Tak apalah tadi. Assalamualaikum. Islam eh? Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Okay, kita cuma datang nak melawat kawasan dan kita nak bersuai kenal dengan alam sekitar. Nak meresapi ke dalam jiwa alam sekitar. Okay, dia kata pendekkan cerita. Kita cuma nak kenalkan. Okay, kau tak boleh nampak kat belakang pokok ni. Aku ada kat belakang pokok yang berbentuk macam sisik tu. Nampak telinga dia. Itulah dia. Kalau dapat fokus, demi Allah. Itu bukan fokus. Telinga tu daun kering lah dari. Kau demi Allah, aku sanggup daripada peti ni. Eh janganlah Zari, kau tak baik macam tu. Dah mengarut dengan kau ni. Eh dah. Okey dah, tak apa dah. Kita jangan kacau. Kita dia cuma nak cakap apa aku tak tahu. Tak apa, aku pukul sini. Tak payah. Tak payah. Kawasan ni tak boleh naik Zari, nampak tak bahaya tajam. Bahaya tajam. Degil Zari. Aku dah kata tak boleh dah. Jangan tengok. Dah lah degil. Okay lah, kita ambil view je lah. Abaikan. Sebenarnya kawasan ni memang cantik. Kalau kita buat aktiviti yang suka dalam aktiviti lasak ni memang sesuai sangat lah. Okey. Inilah dia Zari dah pun cerita sedikit tentang apa yang dia alami sendiri dan dia berkomunikasi sendiri dengan alam gaib. Wallahu alam. Yalah. Itu burung Zari. Bukan awan tu. Yalah awan. Kau ni. Dia dah berbentuk tu. Tak apa. Macam-macam bentuk awan ni macam-macam rupa Zari. Kadang-kadang itulah kuasa Allah kan. Kita tak boleh nak kata itu kuasa jin. Kuasa Allah sebenarnya. Mana? Okey, tu dia nampak dia, macam puncak kan? Ya, dia suka ambil kat sini. Okey, naik kawan, naik kawan. Apa dia? Naik je, aku okay. Tak nampak. Tak apa-apa, insyaAllah aku dah nampak. Tu mata dia. Ya, Allah. Yalah, jom. Oh, ni pun batu lagi ni. Yeah. Oh. Dia wajah dia juga. Kalau nak, apa nak suruh pergi ke dia. Okey. Kalau satu ni. Tak ada di sini. Ni? Batu kapur eh. Genuh turun naik ni kau dengan basikal ni. Okay. Kita ambil view daripada jauh sikit eh. Bawa nampak dia punya pandangan dia luas. Kawasan apa batu kapur ni. Okay. Ni macam ada satu track. Track kecil. Ni dia. Kan cantik dia punya view. Wih, nyamuk. Tentang gini pun nyamuk ada. Kita cuba memahami cara Zari berfikir. Walaupun jangan kita mudah kecam sesama kita eh. Kita rakyat negara lah. Dan ya, jangan mudah percaya juga dengan perkara-perkara mistik ni. Tapi percaya kepada perkara-perkara gaib. Dia lain tu maksud dia.
Sama saya, saya sekarang ni menaiki satu bukit. Okay. Satu bukit untuk menjejak langkah sebenar kata-kata anak-anak muda. Di bukit ni ada sesuatu yang akan ikut di belakang kita. Jadi saya meranikan diri untuk melihat adakah ini benar. Dan setiap apa yang saya lalu sekarang ni memang tak nampak apa-apa lagi. Nanti kita akan balik, check balik lah. Dia pula saya buat paranormal ni. Okey, itulah dia sedikit rakaman santai yang kita buat pada siang hari. Minta maaf, ini adalah rakaman video pada siang hari, tak ada video malam sebab di sini tidak dibenarkan untuk masuk waktu malam. Dan nak masuk ke kawasan ini perlu ikut package. Dia ada satu package serendah RM60 seorang, tapi minimum 6 orang. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak join aku nanti, next time boleh Roger dekat komen di kawasan Gombak ya. Boleh kita masuk, kita boleh explore untuk buat rakaman sambil-sambil kita boleh lepak-lepak santai, ngopi-ngopi . Tapi sekarang ni waktu PKPB ni segala pergerakan agak terhad. InsyaAllah lah, mungkin selepas PKPB kita akan cuba membuat eksplorasi sama dengan yang lain-lain lah. 6 orang lah mungkin. Okay. Dan aku nak ke lokasi yang seterusnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.